saja, di rumah saja, di rumah saja, kamu di rumah saja. Assalamualaikum, di sana kekawalan, di Banjar, di Jakarta, di Malang, dan di mana saja. Kekawalan menyambati tumben ulun berkerukupan awak kalau diusahkan jalan kesian abah. Soal sudah rancak banyak, astagfirullah memelihati ulun tuh keleleran nah auratnya ya kalau. Padahal tuh ulun tuh ada alasannya kenapa supaya kada diperkosa mentulak-tulak. Kenapa kada diperkosa? Soalnya lakinya sudah munyak melihat yo kada pada penasaran lagi. Well, semangatlah beribadah kita di musim corona ini walaupun kita tuh sahur, guring, tarawih sampai apa buka puasa tuh di rumah aja ya kalau. Permasalahannya itu di rumah siapa nah? Ulun aja kada ingat alamat rumah liwaran Acil. Intinya tuh tahun ini nih kita kada usah kemana-mana, kada usah beelangan, kada usah bermudik ya kalau mandi pun kalau bisa kada usah ke sungai. Nah, yang pasti mandi di kamar mandi malah. Siapa bilang mandi di ini di WC-nya Indomaret? Nah ini Bapak Ander, apa tuh putar pun tahu kada kena pajak lo, kada mau ulah betianan juga. Hah? Betianan? Hubungannya Cil. Nah semudah-mudahan aja lah selama berpuasa di musim corona ini kada merubah rasanya kayak puasa biasanya. Nah kita ini selain kada bermakan, kada berminum, kada bermamai, kada sekadang lo bawa ini sana. Kada bermamai, kada besar, kada berkijil, kita juga harus bisa belajar bersyukur. Nah bersyukur nah yang lawan yang ada, kadanya hanya mengeluh aja ya kalau. Selalu berpuasaan lah kawalan di sana. Yuk kita beimbayan menyasahi apa namanya akhirat. Dan karena lawan menyasahi akhirat tuh kita dunia akan mengumpati kita juga. Supaya kita dapat selamat makmur dunia akhirat. Ya kalau amin amin ya rabbal alamin. Oke di sana selamat berpuasa lah. Jangan kada ingat men-subscribe YouTube ulun. Ada tiga hal yang harus dipunyai manusia yaitu akhlak, ilmu, dan iman. Well, happy fasting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Di rumah saja, di rumah saja.